Hello everyone, hello sahabat PMI, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, kembali lagi dengan saya, Maid of the Year. Ya sahabat PMI, menu kita minggu ini sedikit unik ya. Tapi menu ini juga merupakan menu tradisional Hong Kong loh. So, buat kamu sahabat PMI yang ingin tahu caranya, buat kamu sahabat PMI yang ingin belajar memasak bersama Maid of the Year, jangan kemana-mana, tetap di Maid of the Year, keep watching. Oke sahabat PMI, jadi semua bahannya dijadikan satu dan dicincang sampai halus ya sahabat PMI. Nah sekarang saya lagi siap-siap nih untuk mencincang semua bahannya ya sahabat PMI. Ya, begitulah sahabat PMI. Jadi, untuk mencincangnya, kita membutuhkan tenaga yang kuat dan ekstra ya sahabat PMI. Dan juga sedikit memakan waktu ya. Tapi, itu semua merupakan tanggung jawab kita sebagai pekerja migran Indonesia ya sahabat PMI. Nah ini dia sahabat PMI, bahan dasar menu kita minggu kali ini. Dan warga Hong Kong biasa menyebutnya Leng Yu ya sahabat PMI. Ya sekedar untuk pengetahuan ya sahabat PMI, jika kalian ingin membeli ikan ini ya yang sudah siap ya seperti ini, jadi kalian tinggal katakan saja sahabat PMI, kalian ingin membeli Hong Leng Yu. Nah sekarang kita isi ikan tadi dengan daging yang sudah saya cincang tadi ya sahabat PMI. Thank you.
Sudah siap sahabat PMI? Bagaimana sahabat PMI? Kalian bisa mencobanya kan di rumah? Oke sahabat PMI, selamat mencoba. Thank you for watching. See you in the next video. Bye for now.